Halo semua, selamat datang di Omah Ajek. Kali ini kita akan memanfaatkan lahan kosong daripada dijadikan tempat untuk membuang puing. Di samping rumah di atas got ini, sudah ada instalasi hidroponik. Nah, di bawahnya instalasi ini rencananya nanti untuk budidaya ikan di dalam drum. Nah, di sini lahan yang digunakan buang puing oleh orang-orang. Ini nanti kita rubah jadi lahan untuk bercocok tanam secara organik. Sebelumnya sudah kita kumpulkan beberapa drum dan kita taruh begitu saja di bawah instalasi hidroponik ini. Ini drum kita keluarkan dulu. Setelah drum kita keluarkan, selanjutnya membersihkan got. Lumpurnya kita keruk dan kita keluarkan. Ini kondisi got sudah kita bersihkan dan lumpurnya sudah kita angkat. Kemudian kita membuat dudukan untuk drum yang nantinya akan diletakkan di atas got. Kita memakai besi bekas yang ada di gudang kita. Kita potong sesuai ukuran got existing. Kita taruh seperti ini ya. Ini sudah cukup kokoh untuk menahan drum. Untuk bagian yang tidak sama levelnya, kita tambah adukan supaya drum tidak miring. Akhirnya sudah siap semua dudukan drum dan drum siap dimasukkan ke tempatnya. Setelah tertata semua, kita melanjutkan pekerjaan untuk membuat lahan organik. Tanah yang tidak terpakai, kita pindahkan ke tempat lain.
dan lahan organik memakai bata ringan sebagai pembatasnya. Kemudian lahan kita isi dengan tanah subur. Oh iya, kemarin sempat kita buang biji melon di sini ya, dan sekitar 4 hari sudah tumbuh subur. Nanti kita coba tanam ini saja, kita coba hasilnya bagus apa tidak. Setelah 7 hari, benih sudah cukup untuk dipindahkan. Lahan kita sirami dulu, setelah itu benih kita pindahkan dengan cara tertentu. Sistem organik atau konvensional seperti ini, kita harus rajin menyirami secara manual. Beda dengan sistem hidroponik atau aquaponik yang kebutuhan airnya sudah didistribusikan oleh pompa. Bisa juga nanti kita buat sistem vertigasi sih, supaya gak ribet untuk nyirami setiap hari. Untuk satu lubang tanam, kita isi dengan 3 tanaman. Nanti kalau sudah hidup semua, kita bisa eliminasi dengan menyisakan 1 tanaman saja.
akhirnya selesai dan kita sirami dengan air bersih ya. Selanjutnya kita kasih acir. Dan lahan organik selesai. Lahan buang buang sampah berubah jadi lahan tanaman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan biar mempunyai energi untuk beraktivitas. Dan bagi yang belum bisa buang sampah, tetap semangat belajar buang sampah pada tempatnya. Terima kasih.